Maaf. Semoga kau temukan di sini soal sebenarnya. Selamat pagi, Romeo. Masih pagi kah ini? Baru pukul 9. Ah, luka memperpanjang waktu. Itu ayahku tadi yang terbunuh. Iya. Luka apakah yang memperpanjang waktu, Romeo? Tak adanya sesuatu yang memperpendek waktu. Jatuh cinta. Lepas. Dari cinta. Dari Minate yang tercinta. Amboi. Rupanya dari cinta yang halus dan alim. Kiranya pandai juga berbuat lalim. Walau kiranya terhalang, ditemuinya jalan tak tersangka orang. Keributan apa tadi? Ah, tahu sangku sebut. Banyak susah karena benci. Lebih lagi karena cinta. Seperti kututurkan dulu, anak muda. Anakku masih asing dalam dunia ini. Belum 14 musim umurnya. Biarlah 2 musim lagi berlalu sebelum kami siap menerima menantu. Pandai kata. Kau suka lamar panci. Aku mau suka. Asal mauku menciptakan suka itu. Tapi tak akan lebih loh jarak mataku dari jarak yang telah dipilih ibu. Nyonya! Nyonya! Tamu-tamu sudah datang. Jangan mohon saat ketidak. Dengan berbuka maaf, Nyonya silakan datang. Kita sudah hilang dalam dapur. Semua sudah teratur. Hamba mau mesti melayani kini. Dan mohon, lekaslah pergi. Rupanya, Ratu Maud sudah berkunjung padamu, Mercutio. Ratu Maud, siapa dia? Ratu Maud, dia Ratu Peri. Dia datang dalam bentuk tidak lebih besar dari batu permata cincin di jari seorang perdana kota. Dengan keretanya yang lembut, ia mengendara di atas hidung orang yang sedang tidur. Ah, diamlah Mercutio, omongan kosong. Ya, omongan impian. Mercutio, dengan angin kau tiup kita dari tujuan. Hidangan tersembur lebur dan kita terlambat. Oh, jangan mumpung kawan. Kurasa malah ada bencana yang kini masih menerawang di perbintangan malam pesta ini. Dia pun akan menghapus hidup yang benci. Dalam dadah ini, dengan akal jahat dan maut mendadak. Jadilah nama yang baik. Apakah nama yang dinamakan Mawar juga sama harumnya? Adakah lain namanya? Romeo pun, adakah tetapkan Romeo namanya? Tetap berdiri sendiri, sempurna dan tersayang. Oh, Romeo, tanggalkan nama untuk mengganti nama yang bukan bagian dirimu itu. Ambillah diri keseluruhnya. Janji itu, mengikat diri, jadikan aku kekasih. Dan ubah nama Tawari Romeo. Orang apa ini yang diselubungi malam? Benarkah rahasiaku? Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan nama. Kau yakinkan, ku benci sendiri namaku sebab ia menjadi musuhmu. Gimana Romeo? Ia tidak pulang semalam. Ia tidak ada di rumah orang tuanya. Ku tanya ibu jalan. Supaya datang berikrar sore ini di Pondok Rahim Norejo. Sesudah berikrar, kami akan kawinkan. Saya suka mengganggunya dengan mengatakan bahwa Paris sebetulnya tidak sesuai. Tapi percaya Tuhan, bila saya katakan itu, punyinya pucat seperti kentak. Baiklah, Inang. Sekali lagi, sampaikan salamku pada Tuan Putrimu. Seribu kali. Baik atau buruk? Cepatlah pergi ke Lorenzo. Di sana ada seorang laki yang menjadikan kau istrinya. Aku kerja keras untuk mencapai untung. Cepatlah pergi. Pergilah. Berangkatlah kini. Makin terang cahaya itu. Makin terang, makin gelaplah kepedihan. Baik, Ibu. Satu cuman lagi sebelum.
menerima kabar setiap hari. Setiap hari akan disampaikan salam. Kau yakin kita mungkin betul kembali? Aku tak sangsi. Tuhan, kenapa jahat menghimpit jiwaku? Kau mengucapkan itu, atau mengatakan kasih yang salah? Rasa itu pun kau nampak pada kulitnya. Cerita menyeram darah itu. Selamat tinggal. Kau ini ya? Sebelum orang yang akan menjadi suamimu, menyatakan cintanya padaku. Ibu, hendaknya ibu sampaikan pada ayah bahwa aku belum mau kawin. Dan kalau pun kawin lebih suka dengan Romeo. Tinggal maut yang berdaya. Kau sayang padaku. Kuakui padamu bahwa ku sayang dia. Akui pula padanya kau cinta padaku. Tuan, kebenaran tidak mungkin rusak. Tuan, saya minta Tuan meninggalkan kami. Demi Tuhan, kuganggu pekerjaan suci ini. Tuhan mengatakan Romeo dan hatiku. Bapak melihat tangan kami. Maka sebelum tangannya Bapak satukan dengan Romeo akan dipasang pada keturunan lain. Sebelum hati suci kebetulan yang tidak menerima orang lain, maka inilah pembantaian untuk kedua-duanya. Tidak apa-apa, nak. Minumlah cairan daun-daun di dalam. Rasakan tubuh yang dingin. Bertidur selama 42 jam. Lalu bangun seperti nak tidur. Sebelum kau bangun, kami akan kemari dan buang kau. Berikan padaku. Ambillah. Dan pulang kini. Selepasnya, kukirim surat untuk suamimu. Romeo! Ku minum ini untukmu. Julia! 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 Sekarang persiapan untuk pesta kini melambangkan duka cita. Musik meriah berganti tabuhan maut. Dengan perayaan berganti sedekah pemakaman. Penuntut pedih, panlaknat, tempangkan aku segera ke batu karang lautan hidupmu. Kekasih, ku persembahkan ini bagimu. Oh, ahli obat. Obat pemujaram. Matiku dilingi cio. Mana suamiku? Mana suami aku? Romeo!
hatiku. Biarkan aku mati!